Jadi bagaimana terkait dengan perkembangan streetfood mancanegara tadi? Nah, tapi beralih kembali Bung ke cupang-cupang ini. Aduh, berembun. Ini tadi juga sudah diberi pelet, bukan begitu? Nah, ini sebenarnya kalau ngasih makan pelet itu baik tidak Bung untuk ikan-ikan cupang kontes gitu? Tetap bagus ya, tetap bagus gitu Bung Yaksa untuk ikan cupang kontes. Karena kan kebanyakannya mitosnya seperti ini. Kebanyakan ikan kontes itu katanya harus gitu kan, harus pakai pakan hidup, tapi ternyata biar kita agresif. Ya biar agresif, cuman kita coba pakai pakan pelet, ternyata masih tetap bagus juga ikannya. Bunda, Panda dan keluarga, lucu-lucu dan gemesin amat ya. Gak cuma main ke rumahnya para kucing ras. Kali ini, Ipop mau sambil sharing inspirasi. Bahwa hobi, jika ditekuni dengan hati, bisa juga jadi pintu rezeki. Seperti yang satu ini. Budidaya kucing rasnya pasangan Bunda Anggita Elok dan Panda Febrian Permana. Keduanya sama-sama suka kucing sejak lama. Ketika akhirnya berumah tangga, mereka meneruskan kecintaannya. Membawa kesayangan masing-masing, bahkan menambahnya. Sampai kucing rasnya beranak pinak. Tahun 2011, Bunda Anggit dan Panda Febri memutuskan menekuni ini. Di antaranya dengan menambah jenis kucing ras yang dibreeding. Serta mengurus segala hal hingga kateri resmi terdaftar di bawah Organisasi Kucing Indonesia. Pastinya di sini banyak jenis-jenis kucing yang cocok jadi hewan kesayangan. Sekarang lihat aja Bun Pan. Di Moch King Jai Kateri, hampir selalu ada puluhan kucing ras. Gak ketinggalan, pastinya jenis populer seperti si halus mulus pink, si besar mini coon, si kaki pendek munchkin, si abu bertelinga lipat Scottish Fold. Di antara kunci sukses menjadi breeder kucing ras, gak lain ketelatenan. Dan sekali lagi, harus suka. Jadi melakukannya semuanya dengan cinta. Karena breeding kucing ras gak mudah dan butuh kerja keras. Harga kucing ras dari Monkey Jai Kateri mulai jutaan hingga puluhan juta rupiah. Ada Munchkin, Persia, sama apa sih? Spink. Harga paling tinggi dulu pernah sampai 65 juta. Untuk jenis apa itu? Untuk jenis Persia, impor. Impor dari Rusia. Kateri milik Bunda Elok dan Panda Febri berlokasi di Malang, Jawa Timur. Keduanya membuka tangan lebar-lebar buat yang mau bertanya seputar spesifikasi hingga perawatan kucing ras. Harapannya supaya kalau akhirnya memutuskan untuk mengadopsi, akan dirawat pula dengan sepenuh hati. Mas Rian, ini barangkali ada yang tertarik nih buat melihara cupang juga. Kalau mau cari cupang-cupangnya Mas Dian, bisa cari di mana Mas? Oke, untuk yang mau cari ikan cupang berkualitas bisa langsung datang ke farm kita di Graha Grande Blok D16 Sukaresmi Bogor. Kalau Instagramnya boleh Mas? Untuk Instagramnya kita di 88 Beta Farm dan Tian 88 Beta. Bisa langsung gitu. Cek-cek cupang-cupangnya di situ, barangkali ada yang pas ya warnanya. Yeah. Terus jatuh cinta langsung. Mas Dian. Ya udah Bun, informasi-informasi Ipop hari ini itu aja. Saya mau lanjutin refleksi, nggak mau lanjutin lihat-lihat cupang, barangkali ada yang
cocok terus bisa jadi teman saya di rumah juga, barangkali Bunda juga mau, bisa langsung deh cek tadi kata Mas Dian. Yaudah besok kita ketemu lagi Bun di jam yang sama, di 10:30 siang. Sampai besok. Sakit. Thank you.